Saudara-saudari, situasi ini memang terkadang membuat frustasi. Hari demi hari menghadapi pandemi, tapi tahukah kalian kita tak harus begini. Ayo bangkit, yang sehat atau yang sakit, bersama kita hadapi basmi virus ini. Kalau kamu peduli, ikuti langkah kami. It's as easy as 1, 2, 3. Ada peduli, ada harapan. Ada peduli, ada harapan. Ada peduli, ada harapan. Ada peduli, ada harapan. Bukan sulap, bukan sihir. Kalau 5M lengkap, udah gak usah khawatir. Memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, mengurangi mobilitas. Dan jangan lupa jauhi kerumunan. Ada peduli, ada harapan. Ada peduli, ada harapan. Ada peduli, ada harapan. Ada peduli, ada harapan. Kami ready stok vaksin buat kalian. Dari utara sampai ke selatan. Gak perlu takut, dijamin aman. Jangan kelamaan dipikirin, ayo buruan vaksin. Sambil rebahan, biarpun vaksin sudah ditemukan, protokol kesehatan harus tetap diterapkan. Ada peduli, ada harapan. Ada peduli, ada harapan. Ada peduli, ada harapan. Ada peduli, ada harapan. Bersama hadapi new normal, kita jaga fisik, juga jaga mental. Jaga diri sendiri, juga orang sekitar. Masuk tempat umum, jangan lupa isi QR. Banyakin vitamin, kurangi negativity. Biar badan dan pikiran kita tetap healthy. Ikan hiu, makan tomat. Me and you mesti tetap semangat. Ada peduli, ada harapan. Ada peduli, ada harapan. Ada peduli, ada harapan. Ada peduli, ada harapan. Merah dan putih bersatu melawan pandemi. Mari wujudkan mimpi lewat aksi. Kami mengajak Anda untuk ikut mengulurkan tangan, karena di mana ada peduli, di situ ada harapan. Saya tegaskan kembali bahwa kesehatan masyarakat, kesehatan publik tetap nomor satu. Tetapi memprioritaskan kesehatan bukan berarti mengorbankan ekonomi. Ada peduli, ada harapan. Ada peduli.